pasukan selesai. Lapor, apel gelar pasukan dan perlengkapan Korem 011 Lamada tahun anggaran 2020. Siap, dimulai. Lanjut. Komandan Komando Resor Militer 011 Wangsa selaku pimpinan apel tiba di lapangan apel. Pasukan dan perlengkapan siap dimulai. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kasrim 011 Lila Wangsa, yang saya hormati Dandim 0103 Aceh Utara, Bapak Kapolres Lok Sumawe, Bapak Kapolres Aceh Utara tim wakili, yang saya hormati dan Satbe Pelopor Brimob Lok Sumawe tim wakili, para danden dan para kasih korem 011 di Lawangsa, yang saya hormati Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara dan Lok Sumawe, yang saya hormati Kepala SAR, Ketua PMI, Kepala Pemadam Kebakaran, Ketua IPSM, dan Ketua RAPI Kabupaten Aceh Utara, yang saya hormati pimpinan RRI Kota Lok Sumawe, yang saya hormati para kepala unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe, para perwira, bintara, tamtama, dan sahabat-sahabat peserta apel gelar kesiapan yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat saya, tentunya bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti apel gelar pasukan dan perlengkapan latihan penanggulangan bencana alam Korem 011 di Lawangsa dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta apel sekalian serta hadirin yang berbahagia, kita tentunya selain bersyukur tinggal di negara Indonesia, Untayan Zamrud Khatulistiwa, negara yang dianugerahi kekayaan alam dan kesuburan yang luar biasa, yang telah selama ratusan tahun menarik minat para penjajah untuk menguasai negara kita. Namun, di balik anugerah ini kita juga harus waspada, karena kita hidup di wilayah yang juga rentan terhadap berbagai bencana alam. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa sejak Januari sampai dengan September 2020 telah terjadi 2059 kali kejadian bencana alam di Indonesia, di mana tanah longsor dan banjir yang sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia terhadap alam merupakan bencana yang paling sering terjadi, diikuti angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang pasang, gempa bumi, dan letusan Gunung Merapi. Seluruh kejadian tersebut telah memakan korban sebanyak 282 orang meninggal, 25 orang hilang, luka-luka 427 orang, dan kurang lebih 4,2 juta orang mengungsi maupun terimbas. Sementara, memasuki musim penghujan ini, kita harus siap menghadapi akibat dari anomali iklim La Nina yang akan memicu bencana hidrometeorologis di Indonesia akibat curah hujan yang naik sampai kurang lebih 40% di atas normal. Khusus Provinsi Aceh, dilihat dari letak geografisnya, dinilai sebagai salah satu dari 5 provinsi yang paling rawan terimbas akibat bencana alam. Bencana kebakaran merupakan bencana yang paling sering terjadi, diikuti banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gempa bumi, dan tanah longsor. Hadirin dan peserta apel yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang tugas dan peran TNI, diantaranya melaksanakan tugas OMSP yang termasuk di dalamnya melakukan operasi perbantuan kepada Pemda dalam rangka penanggulangan bencana alam dan pencarian dan pertolongan atau SAR.
Agar dapat melaksanakan tugas tersebut, maka TNI, khususnya jajaran Korem 011 di Lawangsa, harus memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi di daerah, terutama akibat bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, agar dapat ditangani segera sesuai dengan tataran kewenangan tugas TNI. Dalam kaitan dengan kesiapsiagaan inilah, pada pagi ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dan perlengkapan sebagai bagian dari latihan yang bertema Korem 011 di Lawangsa melaksanakan latihan penanggulangan bencana alam tahun anggaran 2020 di wilayah tanggung jawabnya dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana alam yang terjadi. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, agar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa, rakyat, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cita bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel gelar pasukan dan perlengkapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Jadi memang kita kan memasuki musim penghujan. Ya, memang secara statistik 2020 ini sudah ada 2059 bencana alam di Indonesia ya. Nah, khusus pada Aceh kita masuk memang dalam 5 provinsi yang paling rentan juga terhadap bencana alam. Apalagi kita masuk di ujung ini ada La Nina, bencana hidrometeorologis lebih besar. Kita beberapa wilayah banjir berpotensi, tanah longsor terutama di daerah pegunungan, gempa juga, nah termasuk juga kebakaran. Ternyata kebakaran ini yang paling tinggi terjadi di Aceh, baik pemukiman terutama karena rumah banyak yang kayu ya, dan juga kebakaran hutan dan lahan. Walaupun memang teman-teman dari TNI, Polri, BPBD segera ke tempat lokasi untuk menghadapkan sehingga tidak meluas, tapi memang di tengah pandemi ini kita juga harus tetap protokol kesehatan ya. Memang berbeda-beda, ya, potensi ancaman berbeda. Cuma memang hampir setiap hari saya terima laporan kebakaran ini. Dari wilayah Biren, kemudian Langsa, tadi malam di Pidijaya juga kebakaran, 4 rumah habis. Ya. Kalau Aceh Utara, Langkaan, banjir lah ya. Kemudian tanah longsor di wilayah Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah gitu ya. Ya memang berbeda-beda, tapi mudah-mudahan tadi sudah saya sampaikan dalam apel bahwa tidak ada institusi yang bisa menangani sendiri. Semua harus kerjasama. TNI, Polri, ya kita membentuk super team ya. Tidak ada superman atau super institution. Semua super team. Tim yang super saling bekerjasama. Ya, betul. Kemudian kita juga nanti tanggal 16 ada latihan Korem dengan akan mengajak beberapa instansi latihan penanggulangan. Bagaimana prosedurnya merencanakan kegiatan penanggulangan bencana, bukan merencanakan bencana ya, tapi penanggulangan bencananya, kemudian bagaimana pola operasinya, bagaimana standar operasi prosedurnya, sehingga nanti kalau kejadian di lapangan tidak saling tumpang tindih lah. Itu akan kita nanti latihkan mulai tanggal 16 lah. Itu ya, memang setiap tahun ya, setiap tahun. Tapi memang kadang-kadang berbeda, dan tahun ini cukup kita khawatir karena ada La Nina itu. Kadang-kadang El Nino tuh yang kering, sekarang La Nina basah. Sehingga 40% kemungkinan meningkat curah hujan. Ini yang kita khawatirkan ya. Berganti-ganti memang setiap tahun itu, tergantung global ya. Ya memang ada beberapa perlengkapan yang sudah tua kelihatannya Pak. Ya. Tadi Pak Amir Hamzah juga menyampaikan rencana pengadaan alat selam juga terkendala karena ada pandemi COVID dan refocusing anggaran sehingga bisa beralih ke 2021. Tapi kita bisa maksimalkan yang ada saja. Saling menutup. Kami juga punya beberapa perlengkapan ya, saling menutup. Mudah-mudahan nanti dalam latihan nanti bisa di kolaborasikan lah. Artinya semua alat kita siap. Insya Allah. Insya Allah.